Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan para sahabat YouTube dan dusana-dusana dan para subscriber dan para mereka yang baru datang nonton ke channel ini. Selamat sore yang indah. Nah, kita akan jalan-jalan dari Masjid Tarata menuju ke Masjid Toboh di selatan kota Pariaman. Sebelum saya lanjutkan, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, silakan berikan like, komen, share untuk partisipasi membesarkan channel ini. Termasuk bagi yang belum subscribe, silakan partisipasi subscribe. Oke. Masjid Tarata, di mana saya mengawali konten ini, merupakan salah satu masjid tua yang ada dalam wilayah budaya Kenagarian Limokoto Ayap Pampan. Saat ini kita masih berada dalam wilayah budaya Limokoto Ayap Pampan, di mana tadi sebuah masjid juga yang terletak di tepi rel. Bentangan rel kereta api yang menghubungkan kota Pariaman dengan kota Padang. Suasana pada sore hari ini cukup cerah ya, para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Suasana masih dalam masa lebaran Idul Fitri. Tadi sudah ada yang pesta perkawinan, barale, para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Tujuan kita kali ini nanti akan berakhir di Masjid Toboh, di mana Toboh ini termasuk dalam wilayah budaya Kenagarian Kurai Taji. Oke, cukup cerah dan masih ada suasana lapang di kiri kanan jalan kita ini. Walaupun semakin hari semakin banyak bangunan-bangunan baru yang bertumbuhan. Kita sedang melintasi menuju ke arah ujung Batuang. Jalan cukup bagus ya, para sahabat YouTube. Tidak terlalu ramai. Oh ya, hari ini para ASN atau pegawai negeri sudah kembali masuk bekerja ya, setelah liburan dalam menghadapi masa lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Kalau dulunya ya, pada tahun 80-an ya, seingat saya di sini ini sangat sepi sekali, para sahabat YouTube, dan banyak sawah-sawah yang terlantar, tumbuh pohon-pohon mansi ya. Namun dengan kehadiran sebuah jalan seperti yang para sahabat YouTube dan dusana saksikan, akhirnya terjadi perkembangan di mana lalu lintas semakin lebih bagus ya, lebih cepat, lebih ramai, kemudian tumbuh rumah-rumah, usaha-usaha ya, maka lahan-lahan yang terlantar kemudian beralih fungsi. Dari terlantar ada bangunan, ada yang diusahakan. Nah, ini dia ya, kiri kanan kita masih, alhamdulillah, masih cukup lapang. Jadi pemandangan kita pada sore hari apabila melewati jalur ini demikian nyaman lah. Cahaya matahari pun juga cukup bagus, dan pepohonan yang berada di kiri kanan jalan menambah keindahan yang artistik daripada kerindangannya ya. Nah, ini persawahan ya yang masih digarap, alhamdulillah. Artinya produksi kebutuhan bahan pokok kita masih dapat diusahakan ya.
Nah, kalau sawah sudah menjadi bangunan-bangunan, otomatis ya areal persawahan pun berkurang, tentu bahan pokok makanan kita ya juga akan terasa sulit dan lebih mahal untuk kita dapati. Kita belok kiri, ini simpang 4 Marabau ini para sahabat YouTube. Apabila kita terus itu juga bisa ke Kurtaji, tapi kita belok kiri. Nah, sebab saya termasuk suka ini jalur ini. Jadi apabila pada waktu sore hari atau pagi hari, saya sangat suka melintasi jalur ini. Tapi sudah lama juga ya, sudah sekitar 2 bulan saya tidak melewati ini. Namun kali ini terasa istimewa sekali ini. Sorenya yang indah. Beberapa hari belakangan ya cuaca mendung, namun pada saat ini Kota Pariaman dan sekitarnya dalam situasi cerah. Oke, para sahabat YouTube. Ada pohon-pohon pinang, ada persawahan. Ini areal pemakaman ya para dusun kita. Pohon-pohon tumbuh cukup tinggi dan rindang. Ini ada anak kemenakan kita tampaknya pulang bari rayo. Aduh, ya. Di kanan kita ini bisa nanti ya kita lihat ada sebuah laga-laga kalau tidak salah. Di sini pernah saya lihat itu ada kesenian tradisional bersilat ya. Tapi apakah masih berlanjut atau tidak ya? Pernah saya lihat itu kegiatan acara basile ya. Ini cukup ramai ya pemukimannya para sahabat itu. Kiri dan kanan jalan penuh dengan rumah-rumah penduduk masyarakat kita, masyarakat Kota Pariaman yang berada di selatan dari arah pusat kota. Di depan kita ini ada perlintasan kereta api di mana terbentang rel antara stasiun kereta api Pariaman dengan stasiun Kurtaji. Jadi merupakan batas wilayah antara Marabau dengan Toboh Palabah. Thank you.
Setelah berhenti sejenak di perbatasan antara Marabau dengan Tobo Palapa, akhirnya saya melanjutkan perjalanan ini membawa para sahabat YouTube dan dusana-dusana menyaksikan suasana sore di Kota Pariaman arah selatan dari pusat kota. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di Masjid Tobo Palapa, salah satu masjid tua yang masih tetap terpelihara dengan baik, merupakan identitas Kota Pariaman. Tentu saja bangunan ini mudah-mudahan tetap dirawat, tetap dipertahankan dengan arsitekturnya yang spesifik. Bagi Kota Pariaman, bagi kita semua, ini adalah merupakan kekayaan dalam tempat peribadatan dan juga pengembangan keagamaan di daerah ini. Kita nikmati sejenak di sini dan sore masih belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus konten-konten terbaru di channel Abrakhairul Ikhirma ini dan silakan diberikan sokongan like, komen, share dan juga tentu bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Sebuah pemandangan yang indah di sore hari ini kita akhiri di Tobo Palapa.